Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal aliyyul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alamana fi ulumi fi darinya. Faslun fil qabidina lizakati. Ini pasal tentang orang-orang yang menerima bagi zakat. Wala yastahiqu illa hurrun muslimun laisa bi'ashimin wala muhtalimin. Wala yastahiqu, tidaklah mustahik, illa hurrun, kecuali orang yang merdeka, muslimun, orang yang muslim, laisa bi'ashimin, bukan orang ya Bani Hashim, wala Muttalibin, bukan orang Bani Muttalib, jadi bukan keturunan Nabi, yang menerima zakat orang muslim merdeka. Jadi keturunan Nabi enggak menerima zakat. Wa yajuzu sarfu lis-sabiyyi wal majnuni, dan boleh memberikan zakat kepada anak kecil dan orang gila. Syarti ayak baloh anhumal waliyu, dengan syarat bahwa menerima daripada keduanya oleh walinya. Ya, dengan syarat yang menerima walinya. Wahaza bayanul asna pisamaniati, ini adalah penjelasan bagian-bagian yang delapan. Al awalu al fakiru. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Siapa dia? Wa huwa man laisa lahu malun wala qudratun 'alal kasbi. Dia adalah orang man, orang laisa, tidak ada lahu baginya malun, tidak ada baginya mempunyai harta. Jadi enggak punya harta, wala qudratun, dan enggak punya kekuasaan, 'alal kasbi, atas usaha. Enggak punya harta, enggak punya usaha. Ya. Enggak punya harta, enggak punya usaha. Ya. Enggak punya harta, enggak punya usaha. Nah. Yang mencukupi di bawah setengah orang fakir ini. Di bawah setengah. Butuhnya umpama 100.000, dia dapat cuma 30.000. Fakir namanya. 20.000, 40.000, fakir. Wasani kedua, al-miskinu, orang miskin. Wa huwal ladzi la yafi dakhluhu bi kharji. Orang miskin adalah orang yang tidak memenuhi oleh kemasukannya dengan pengeluarannya, ya. Jadi tidak memenuhi oleh pendapatannya, ya, dengan pengeluarannya. Jadi banyakkan pengeluaran daripada pendapatan. Atau juga ya, gambarannya miskin itu, ya, di atas setengah dapatnya. Miskin. Dia butuhnya 100.000, yang dia dapat hanya 70, 80.000, 90.000. Itu namanya di atas setengah. Miskin namanya. Nah, di atas itu namanya kaya. Kalau kita ini kaya, miskin, fakir. Kaya kali ya. Kaya. Berasnya banyak banget sekarung ya, sisanya mewat. Ya alhamdulillah. Asal isu yang kedua, ya,
as-sa'atu wa humul ladzina yajma'una mala zakati. Mereka itu adalah ini amil nih maksudnya nih. Ya amil. Mereka itu orang yang mengumpulkan harta zakat. Amil, orang yang mengumpulkan harta zakat. Biasanya pakainya amilu, ini pakainya bukan ini. Sa'in. Sa'in. As-su'atu. Makanya su'ah. Ar-rabi'u yang keempat wa humul mu'allafatu qulubuhum. Boleh gitu. Yang keempat adalah mereka orang yang dijinakkan hati-hati mereka. Siapa dia mu'allaf? Wa huwa asy-syarifu alladhi aslama wa huwa muta'un fi qaumihi wa fi anta'i targhibun li qaumihi bil Islam. Dia adalah orang mulia yang telah masuk Islam. Wa muta'un fi qaumi, dia itu ditaati pada kaumnya. Dia diberikan wa fi anta'i targhibun, dan pada memberikannya mentargibkan, menggemarkan, memotivasi li qaumi, bagi kaumnya fil Islami, pada masuk Islam. Ya. Tapi memang penerangan tentang mu'allaf ini banyak sekali ya. Termasuk mu'allaf. Kalau umumnya kita begitu, orang baru masuk Islam. Bahkan termasuk mu'allaf orang tinggal di perbatasan. Di sana orang kafir, di sini orang Islam, dia jagain di situ. Dia hartanya sedikit. Susah. Itu bisa mu'allaf. Berapa banyak orang susah gara-gara ya supermi masuk keluar Islam, banyak ya di daerah itu perbatasan. Makanya dia termasuk orang-orang yang mu'allaf ya qulubuhum, orang yang lemah hatinya, ya mesti diberikan dia ya. Itu harus diperhatiin memang orang yang mu'allaf. Di samping juga diperhatikan adalah tentang pengetahuannya tentang Islam. Belum lama ini kemarin lagi sakit saya. Padahal lagi sakit Ustaz. Ada orang masuk Islam. Kata saya kalau orang sakit enggak apa-apa, walaupun saya orang masuk Islam enggak apa-apa dah. Walaupun saya lagi sakit enggak apa-apa, datang aja. Malam-malam. Ada yang ngajak kok. Mau ketemu saya katanya. Iya. Habis setengah 12 malam masuk Islam. Enggak apa-apa dah ini. Ya walaupun saya lagi meriang-meriang ya. Habis operasi badan meriang, ada yang masuk Islam, rasanya gimana tuh? Saya kalahkan sakit saya, enggak apa-apa dah. Silakan datang. Masyaallah. Iya. Soalnya kenapa? Hidayah Pak. Takutnya nanti enggak jadi. Takutnya enggak jadi masuk Islam. Segerakan. Walaupun kita lagi sakit, memang sakitnya masih bisa diinikan lah ya. Ya. Bayangin tuh Pak, saya habis dioperasi, badan meriang. Ada yang masuk Islam. Kita utamakan dia. Kita utamakan orang masuk Islam. Sakitnya masih ditahan-tahan nih. Malam minggu kemarin ya. Malam minggu yang kemarin-kemarin lagi ya, ya. Bukan dari keturunan Cina, bukan. Keturunan Cina. Oh, Cina. Cina asli itu. Ya. Benar-benar Cina itu Pak. Dia Kristen Protestan. Alhamdulillah banyak sudah yang masuk Islam, banyak di Al-Isra' banyak masuk Islam. Al-Khamisu Al-Mukatabu
wa yajuzu daf'u sahmi ilai wa ila sayyidi. Yang kelima, budak mukatab. Wa yajuzu dan boleh daf'u sahmi memberikan bagian budak mukatab ilai kepada budaknya, wa ila sayyidi dan juga kepada tuannya. Boleh. Wa sayyidu la yadfa'u zakatahu ila ma ila mukatibi nafsi. Tuan tidak boleh memberikan zakatnya kepada ya mukatabi nafsi, yang dikitabahkan daripada dirinya. Mukatabi nafsi. Jadi enggak boleh si tuan memberikan zakat kepada budak yang dikitabahkannya. Bagaimana tuh budak yang dikitabahkan? Jadi dia berkata kepada budaknya, "Hai budakku, carikan aku uang umpama 100 juta." Umpama kalau kamu dapetin uang 100 juta dalam waktu umpama 5 bulan, aku bebaskan kamu. Itu umpama itu ya. Lalu dia cicil. Nah, orang ini lagi butuh uang, maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kasihkan kepadanya. As-sadisu al-gharimuna. Yang keenam adalah gharimun, orang yang berhutang. Siapa mereka? Wahum mereka man alaihim qardun istaqraduhu li mubain wa huwa fakirun la yamliku ma yuaddi bi daina. Ya, wahum mereka itu man, orang alaihim, atas mereka ya qardun, ada meminjam. Ya. Istaqraduhu, mereka minjam kepadanya li mubain. Ya, untuk yang mubah. Jadi dia minjam untuk hal yang mubah. Jadi kalau yang haram enggak boleh. Yang mubah apa umpama? Untuk makan dia. Mubah. Termasuk juga mubah. Dia beli lemari es yang gede sampai ngutang-ngutang. Ya. Ya. Termasuk mubah itu. Akhirnya kelibet utang. Ini kelibet utang. Masih boleh. Masih boleh dikasih tuh. Ya, walaupun itu enggak cakep tuh orang. Ya, enggak ada sabarnya. Emang iya waktu masih belum waktunya punya kulkas yang gede, pengen punya kulkas yang gede, ngutang dulu. Akhirnya kelibet utang. Enggak kuat bayar. Ya. Ya, makanya jangan suka begitu, jangan ya. Itu walaupun kayak begitu masih boleh, karena dia termasuk mubah, dibolehkan walaupun tidak cakep. Kecuali yang haram. Nah, kalau haram enggak boleh. Dia minjem uang untuk ya foya-foya, beli-beli yang apa dipergunakan untuk yang haram-haram, nah, itu enggak boleh. Minjem untuk poya-poya nyawer umpama gitu ya, dia minjem untuk nyaweran, aduh itu sampai ngutang-ngutang, itu enggak. Wa huwa fakirun, dia adalah orang fakir, la yamliku, dia tidak dapat memiliki sesuatu yuaddi, yang dapat menunaikan dengannya adaina utang, enggak bisa tuh untuk bayar utang. Dia enggak punya kemampuan. Fa ini staqrada'u, maka jika dia minjem li maksiatin, dia ngutang karena maksiat, la yuqta ma lam yatub, tidak boleh diberikan semasa belum taubat. Jadi semasa belum taubat. Nah, ini masdariyah, berarti boleh dikasih ketika sudah taubat. Ini orang dulu nyawer mulu ya. Joget-joget umpama sampai ngutang-ngutang. Ya, dilakonin, akhirnya dia punya utang banyak gara-gara nyawer umpama. Umpama namanya umpama ya. Haram enggak tuh? Haram. Nah, tapi dia tobat. Ketika dia tobat boleh dikasihkan kepadanya. Jadi Islam itu ya baik sekali.
ya. Bertoleransi, orang udah baikan baik, jangan orang udah baikan kita masih jahat aja, dimaafin, dikasihkan. Wa in kana ghaniyan, sekalipun dia kaya ya, sekalipun kaya ngutang, walakin istaqradahu limaslahatin, akan tapi dia minjem untuk kemaslahatan, dia minjem untuk kemaslahatan ya, sampai ngutang-ngutang. Au itfa'i fitnatin jaza ayyuta, atau memadamkan fitnah maka boleh bahwa dia diberikan. Memadamkan fitnah ya, sampai ngutang ya, memadamkan fitnah sampai ngutang. Gue pinjam dulu duit lu dah, boleh. Memadamkan fitnah, ada sapi orang ya ditaikin sampai pincang umpama nih, ini umpama sapi orang ditaikin sampai pincang. Ada satu kisah seorang murid ya, dia suatu pesantren, muridnya taikin sapi tetangga, sapinya sampai pincang ya, lalu gurunya bayarin, gurunya ngutang umpama, bayarin sampai ngutang ngutang ya, itu gurunya bisa dapat tuh harta zakat. Kenapa? Untuk memadamkan fitnah, padamin fitnah, kan bisa terjadi begitu ya. Ya, jadi muridnya naikin sapi tetangga, tetangganya marah, sapinya jadi pincang kakinya, sapi buat kurban, tetangganya minta ganti. Kira-kira Pak yang benar minta gantinya sama siapa? Orang tua santri apa sama gurunya? Hah? Katanya orang tuanya. Iya, betul. Mintanya sama orang tuanya, masa sama gurunya? Gurunya salah apa kagak? Enggak salah. Tapi ada nih gurunya yang gantiin. Iya. Di suatu tempat. Untuk apa tuh? Dia gantiin segera. Ah ini. Limaslah itfa'i fitnatin, untuk memadamkan fitnah. Itu. Bapak kira-kira mau enggak jadi guru muridnya tuh yang nunggangin sapi? Gantiin duit sampai puluhan juta. Bapak jadi gurunya padahal yang nunggangin muridnya, mau enggak Pak kira-kira gantiin puluhan juta? Enggak mau. Mau enggak Ustaz kira-kira? Enggak mau. Ada enggak yang jadi guru mau gantiin, ada enggak kira-kira? Pak, mau enggak Pak? Puluhan juta. Enggak mau. Enggak mau Malik. Gitu. Mau enggak Pak kira-kira? Berat. Ini ada Pak di satu daerah ya, yang gantiin gurunya, bukan orang tuanya, digantiin sama gurunya sampai puluhan juta. Oh. Kata Ustaz, gurunya pemurah. Masya Allah. Itu untuk apa? Itfa'i fitnatin, memadamkan fitnah. Itu ada yang kayak begitu kisah, Masya Allah. Iya. Jaza, maka boleh ayyuk tok diberikan. Boleh. As-sabi'u al-guzzatu, yang ketujuh al-guzzat, perang, orang yang perang. Ya, kalau tadi as-su'atu ya.
sama dengan ini al-guzatu as-su'atu wa humul ladzina laisa lahum, mereka itu orang-orang yang tidak ada bagi mereka marsumun fi diwanil murtaziqati, enggak ada ya dicatat pada buku ya orang upahan. Jadi enggak tercatat orang upahan enggak. Fayusrabu ilaihim sa'muhum, maka diberikan kepada mereka akan bagian mereka. Wa in kanu goni, agenia sekalipun mereka orang kaya. Sekalipun mereka orang kaya dikasih. Jadi ada rupanya orang yang berhak menerima zakat walaupun orang kaya. Orang yang perang. As-saminu yang ke-8 Ibnu Sabili, Ibnu Sabil. Ya, boleh diterjemahkan secara literlak anak jalanan. Jadi orang yang dalam perjalanan duitnya ya, kehabisan. Siapa mereka? Wal musafirul ladzi, dia adalah orang musafir yang laisa ma'ahu malun hadirun, tidak ada bersamanya harta yang hadir. Berarti dia punya harta, kadang dia punya harta gitu, tapi hartanya jauhan di sana. Yasrifuhu fima aribihi lisafari, maka ia berikan kepadanya pada hajat-hajatnya untuk musafirnya. Jadi orang dalam perjalanan kehabisan uang, kasihlah. Hadza idza kana safar mubahan, ini apabila ada musafirnya mubah. Oh, musafirnya haram ya? Enggak dapat neraka. Wa yu'tamadu ala qaulihi fi da'wa al-fakri wal maskanati was safari wal ghazwi, ya. Wa yu'tamadu, dan dipegang teguh ala qaulihi, atas perkataannya, fi da'wa al-fakri, pada pengakuan fakir. Nah, dia perkataan orang fakir itu dipegang. Saya orang miskin, Pak. Wal maskanati miskin. Saya orang enggak punya, Pak. Udah sebulan saya enggak makan-makan, Pak. Ini. Itu bisa dipegang omongannya begitu. Wasafari, dan musafir. Wal ghazwi, orang perang. Wa yustaraddu, dan ditolak. Minal ghazi, daripada orang yang perang. Wal musafiri, dan musafir. Iza lam yafi bima wa'ada, apabila dia tidak memenuhi dengan apa yang ia janjikan. Wa ma wara'ahu minal asnafi la budafi'a minal bayyinati, dan apa yang di belakang itu, di belakangnya daripada bagian-bagian ya, tidak boleh tidak padanya daripada saksi, mesti ada saksinya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi shadaqati tatawwa'.